السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقُرَّت أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد لا صفا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم <تكلم> ولا آل كرام جميع أخواني والله بين مدينة وجدين ويدام صالح هذا الكتاب سأقول لله لوم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اذن صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المعذوب عليهم ولا الضالين Amin. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Kita buhamdillahi ta'ala. Kitab Hamdillahi ta'ala ta memuji Allah ta'ala. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Qulil hamdulillahi wassalamun ala ibadilladzi nastafa annamal 59 Kul katakanlah Muhammad alhamdulillah segala puji bagi Allah wassalamun dan keselamatan atau kesejahteraan, salam kedamaian. Keamanan banyak arti daripada salam wassalamun dan keselamatan itu ala ibadihi di Atas hamba-hamba Allah alladhistofa yaitu orang-orang yang istofa dipilih jadi kita harus bersyukur Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah diselamatkan oleh Allah ya, dengan memeluk agama Islam jadi kita ini orang Islam ini ya harus bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai orang yang memeluk agama Islam karena kebanyakan manusia di dunia ini tidak beriman kepada Allah tidak mau berserah diri kepada Allah tidak mau memeluk agama Islam ya, mereka tidak mau Ya, untuk bersahadat, ya, untuk mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, kita ini termasuk orang-orang selamatkan dan termasuk orang-orang yang terpilih, ya, yang dipilih oleh Allah. Wa qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi an 93 Wa dan katakanlah Muhammad Alhamdulillahi segala puji bagi Allah Sayurikum ayatihi sayyurikum Dia Allah akan memperlihatkan kepadamu Ayatihi Ayat-ayatnya maksudnya Tanda-tanda kebesarannya Jadi Kita diperintah ya, kul Alhamdulillah ya, dua, Sudah dua ayatnya Perintah untuk memuji Allah banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang manusia tidak mampu untuk menandinginya, untuk membuatnya, untuk menciptakannya. Allah menciptakan langit tanpa atap. Masjid kita ini hanya berapa luasnya yang tanpa kok tanpa atap, tanpa tiang, ya, tanpa tiang di langit di atas kita itu tidak ada tiangnya sama sekali. Nah, atap masjid ini ya walaupun tidak ada tiangnya di tengah-tengah tapi di pinggir ini ada temboknya, ada dindingnya untuk penyangga. Kalau nggak ada dinding ya runtuh. Ya, nah, langit yang seluas yang tidak bisa diukur Ya, luasnya langit ini, ya, itu tidak ada satupun tiangnya. Maha besar Allah ya, dengan kekuasaannya yang begitu besar sekali, ya yang manusia tidak mampu untuk menciptakan, untuk menandinginya. Ya, masih banyak yang lainnya, memang yang gampang kita lihat ya langit, setiap hari kita melihat langit. Wa qala ta'ala dan Allah taala berfirman Wa qulil hamdulillahi ladilam yattakhid waladan Al-Isra ayat 111 Wa qul dan katakanlah alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi yang lam yal, yang lam yattakhid waladan tidak mempunyai anak, jadi Allah itu tidak mempunyai anak. Lam yalid, ya walam yulad. Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah nggak punya anak, nggak punya orang tua seperti kita. Jadi kita ini punya orang tua, punya anak. Allah tidak sama dengan makhluknya jadi sebagai kholik Allah pencipta segala-galanya ya, sedangkan kita ini ciptaan Allah namanya makhluk nah, makhluk apapun macamnya itu tidak sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Lam Dia tidak mempunyai anak Wa qala ta'ala Allah taala berfirman La in syakartum la azidannakum La in syakartum jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah atas karunia Allah atas pemberian Allah apapun bentuknya apapun macamnya kalau kamu bersyukur la dan nakum firman Allah la dan nakum pasti aku akan menambahkan nikmat kepadamu jadi jemaah harus kita yakini ayat Al-Quran ini jadi untuk meyakinkan kita agar supaya ini kita selalu bersyukur kepada Allah la dan nakum jadi Allah memberikan garansi ya secara langsung dengan menguatkan kalimah la dan nakum di depannya ada huruf lam artinya sungguh ya, di belakangnya Zida nakum la dan nakum. Nah itu ada nun tasdid yaitu juga artinya sungguh, berarti sungguh-sungguh, berarti pasti. Jadi kalau kita mau bersyukur pasti ditambah nikmat kita oleh Allah. Jadi nggak usah ragu, nggak usah ragu. Mohon maaf, kita mengeluarkan uang untuk sedekah, harta untuk sedekah, untuk infak, untuk zakat, untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ya, sebagai rasa syukur, la dan nakum, di sini pasti oleh Allah diganti, ya, ditambah, ya. jadi nggak akan berkurang. jangan sampai akhirnya kita apa eman-eman. eman-eman. Dan memang banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita kalau berkaitan dengan harta harus yakin bahwa itu pasti akan dibalas oleh Allah dan akan ditambah <tuh> tidak malah berkurang. La in syakartum la azidannakum Ibrahim ayat 7 yang sudah kita kenal ayat ini ya karena berkali-kali disampaikan kita dengar waqala ta'ala dan Allah ta'ala berfirman azkurkum. fadkuruni azkurkum maka ingatlah kamu kepadaku azkurkum pasti aku ingat kepadamu kita disuruh selalu ingat kepada Allah agar supaya ya Allah mengingat kita, nggak lupa kepada kita. Ya. Jadi kita di, ya, dilupakan, diabaikan oleh Allah ya, karena kita selalu ingat kepada Allah. Ya mohon maaf. Nah, kalau kita sering menghadap kepada Allah dengan selalu mengingat kepada Allah, otomatis ya lebih dikenal. Ya, walaupun Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan Maha, -maha Yang Lain, tapi ya logikanya, kalau kita sering menyebut-nyebut nama Allah, sering menghadap kepada Allah, ya pasti akan dikenal oleh Allah. Dan kita gampang ya, untuk mengenalkan diri, karena selalu ya, kita ingat kepada Allah ya, dengan zikir-zikir yang kita baca, nah, sehingga orang yang tidak pernah ingat kepada Allah dalam hidupnya tidak pernah menyebut nama Allah. Ya sulit untuk mengenal Allah untuk menyebut nama Allah. Jadi ketika sakaratul maut naza, walaupun hanya dituntun, dibimbing baca Allah, Allah yang nggak bisa. Ketika hidupnya nggak mengenalkan diri kepada Allah, tidak kenal Allah, tidak pernah menyebut Allah. Jadi indikatornya, apa indikator? Ciri-cirinya semacam itu. Kalau ada orang nazak, sekarat, kok sukar dibimbing ya? Memang hidupnya tidak mengenal Allah. Apalagi dituntut dengan kalimat tahlil ilaha illallah. Oh, nggak pernah sholat, Tak pernah zikir la ilaha illallah. Ya, tambah sulit. Orang dibimbing dengan satu kata Allah. Allah aja enggak bisa, apalagi dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Nifat kurun niat kurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku. Atkurkum pasti aku ingat kepadamu. Waskuruli dan bersyukurlah kamu ke, li kepadaku wala takfurun dan jangan kamu kufur. Jangan kamu ingkar. Kita bisa ini dan itu itu karena Allah bukan karena kemampuan kita. Bukan karena semata-mata usaha kita. Ya, memang kita Diwajibkan berikhtiar, berusaha, tapi yang menentukan untuk bisa ini dan itu adalah Allah, sehingga kita harus bersyukur. Alhamdulillah, ya, saya bisa berjamaah ke masjid, ya, diperintah oleh Allah untuk mensyukuri, ya, bisa berjalan, bisa naik motor, naik sepeda, ya, menuju masjid, disuruh bersyukur. Ya, Alhamdulillah. Wala takfurun jangan kamu kufuri, jangan ngomong semata-mata itu usahaku, itu kepandaianku, itu kepinteranku, itu kekuatanku, itu kekuasaanku jangan. Wala takfurun itu semuanya adalah iroda Allah, kehendak Allah, ya, sehingga kita bisa melakukan ini dan itu bisa meraih apa yang kita inginkan. Al-Baqarah 152. Fadkuru niatkurkum waskuruli wala takfurun. Bismillahirrahmanirrahim wal ayatul musarrihatu bil amri bil hamdi was syukri wa bi fadlihi ma kasiratum ma'rufatun ya. Yeah. wal ayatu dan ayat-ayat al musarrihatu bil amri yang menjelaskan dengan perintah jelaskan tentang perintah bil hamdi wasukri ya, untuk memuji dan bersyukur wafat lihat dan keutamaan keduanya kasih ma'rufatun ya banyak sekali ya, yang diketahui atau yang dikenal ya, yang disebutkan di ayat-ayat seperti di atas masih banyak, ya. tidak seluruh ayat yang berkaitan dengan memuji Allah itu disebutkan ya sebagaimana yang di atas. Warawaina dan kami dapatkan fi Abi Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa musnadi Abi Awana al Isfaro ini ya, dalam musnadnya Abu Awana al Isfaro ini al Mukhorid yang juga dikeluarkan ala Sahih Muslim dari kitab Sahihnya Muslim Imam Muslim rahimahumullah semoga Allah merahmati mereka an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya beliau Rasulullah kala bersabda belum ri'in setiap perkara di balin yang penting yang baik la fihi yang tidak dimulai ya, dalam perkara itu bi alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillah Akta, maka ia terputus, maksudnya kurang barokah, sedikit barokahnya di semua kebaikan, semua urusan yang penting. Ya, kalau tidak dimulai dengan ucapan "Alhamdulillah", itu kurang barokah. Jadi berkahnya hanya sedikit. Wafi riwayatin dalam riwayat yang lain bihamdillah. Wafi riwayatin dalam riwayat yang lain bilhamdi fawa dengan memuji fa maka dia terputus. Mati kalau urusan-urusan perkara-perkara yang baik yang penting ya, tidak dimulai dengan kalimah Alhamdulillah dengan ucapan Alhamdulillah maka fa akta orang barokah barokahnya sedikit ya. wafi riwayatin dan riwayat yang lain kullu kalamin setiap ucapan perkataan la yubda fihi bi alhamdulillah fa wa ya. jadi yang tidak dimulai la yubda fihi ya, perkataan itu bi alhamdulillah dengan alhamdulillah fa wa ajzam maka kalimah itu atau perkataan itu ajadam, ya kurang bagus ya, kurang baik maksudnya kurang barokah wafi riwayatin dalam riwayat yang lain kul amrin dibalin la yubda'u fihi bibismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim fawwa akta' Kullu amrin setiap perkara, setiap urusan di Balin yang penting, layub da'u tidak dimulai fihi di dalamnya, di bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa akto maka dia terputus, jadi dia berkahnya sedikit. Jadi semua kebaikan, semua yang kita anggap penting itu hendaknya kita mulai ya dengan alhamdulillah di hadis yang lain dengan ya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Agar supaya berkah, ya, ada berkahnya yang banyak, barokah beneran. Wara'ina ya. alfad <tik> Kullaha Kami riwatkan hadir al-fad ya, Jadi lafad-lafad semacam ini Kullaha semuanya Fi kitab Arba'in Dalam kitab Al-Arba'in Lil-Hafid Abdul Qadir Rohawi Yang dikarang oleh Al-Hafid Abdul Qadir Ar-Rohawi wawah hadisun Hasan Hadisun Hasan ya. Dan ini ya, Adalah Hadis Hasan tingkatan derajat hadisnya. wakot rawa mausulan kamada karena ada yang nyatakan juga mausul lain mursalan Orang yang lain mursal diolah, yatul mausul mursal yang lain adalah tingkatannya yang lain jaidatul isnad ya jaidah baik sanatnya wa idza ra wa idza ra al hadis mausulan wa mursalan fa hukmu litisali indal jumhur ulama li anna hadziyadatus siqah wa ya maqulatun indal jamahir. ya jadi kalau ada hadis yang mausul mursal maka dihukumi ya bersambung ya itisal maka hadis itu sambung indah jumhuril ulama menurut pendapat kebanyakan ulama di anha karena sesungguhnya hadis mausul maupun mursal ya itu ziyadatusikoh akan menambah kekuatan ya atau keadilan sikat asalnya kuat hafalan ya jadi jadi bagi para perawi bagi ya orang-orang yang meriwayatkan hadis wa ya maka dia diterima indal jamahir menurut kebanyakan para ulama. di hadis ini Walaupun tingkatannya hadis hasan atau diri, lewat yang lain mausul dan mursal, tapi untuk jumur ulama bisa diterima sebagai pedoman. Ya, dasar bahwa setiap kita memulai hal-hal yang penting, hal-hal yang baik itu hendaknya dimulai dengan "alhamdulillah". Hadis yang lain menyebutkan dengan "bismillahirrahmanirrahim". Ya. Kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah dan bismillah disebutkan fahuwa akta maka sedikit barokahnya atau kurang barokah wa makna di balin ay bih maknanya di balin ay itu artinya lahu yang mempunyai halun yahtammu di keadaan yang penting Jadi yang penting, wa makna akta, maknanya, atau aina kisun kolilul barokah, artinya kurang. Nakis kolilul barokah sedikit berkah, wajidah wimaknahu dan ajidam juga sama mananya, jadi kurang sedikit berkahnya, jadi kurang berkah, sedikit barokahnya. Qala ulama Para ulama berpendapat fayustahabbul bida'at itu disunatkan untuk memulai alhamdulillah dengan kalimat alhamdulillah dikuli musannif bagi orang yang mau mengarang buku sehingga di mukadimah buku mesti ya ditulis ya, dengan alhamdulillah wadarisin orang yang belajar wamudarisin orang yang mengajar wakhotibin orang yang khutbah wakhotibin orang yang melamar meminang wa ya, umuril dan semua hal-hal yang penting jadi ulama berpendapat hendaknya setiap mau ngarang buku mau belajar mau mengajar ya, mau khutbah mau meminang dan urusan-urusan penting yang lainnya itu disunatkan untuk memulai dengan Alhamdulillah Qala ya. Syafi'i rahimahullah Imam Syafi'i rahimahullah berkata Ahabu ayu qaddimal mar'u bain yadi khidbati wa kulli amrin talabahu Tindaknya ahabu aku aku suka Ya, aku senang ayu mar'u seseorang itu memulainya ketika di dalam masalah Khidbah melamar ya wa amrin dan setiap urusan yang dimintanya. Jadi untuk memulai meminang ya, dan urusan-urusan yang meminta dalam khidbah itu dalam lamar itu hendaknya dimulai dengan ya, hamdallah ta'ala ya, dengan memuji Allah ta'ala Alhamdulillah wasana alaihi subhanahu wa ta'ala dan ya memuji apa ya yang memuji hamda asana as itu sama ya asana as itu memuji ya. Allah subhanahu wa ta'ala wassalat ta ala rasulillah dan dengan juga sholawat kepada rasulullah jadi ya dimulai biasanya oleh pembawa acara baca alhamdulillah ya, wassalat wassalam ala rasulillah dan seterusnya ya. jadi ini kita diperintah ya harus memperbanyak untuk bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah dalam semua ya, apa yang kita lakukan kebaikan-kebaikan hal-hal yang penting ya yang tadi disebutkan tadi antaranya yang mau ngarang mau nulis buku ya mau belajar mau ngajar mau khutbah Hadi khutbah itu mesti dimulai Alhamdulillah pidato ya, itu dimulai Alhamdulillah ya, ngaji ya, tadi saya mulai dengan Alhamdulillah ya, dengan hadis yang lain hadis yang lain tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. eh, sementara sampai sini ya, kita teruskan minggu depan <tuh>

Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ja lil muttaqina imama rabbana ja'alna muqimash sholati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a Allahumma saluka khusnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah rabbana atina fitunya hasana hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh